Novano. Dalam rangka operasi Cipta Kondisi, Tim Sabara Polres Nganjuk melakukan patroli dan pemeriksaan di beberapa tempat hiburan. Nggak usah bermain HP. Bawa surat-surat? KTP segala macam. Coba. Enggak di sini. Gimana? Ada nggak? Ada tanda pengenal. Ada tanda pengenal? Ada. Mana? Nggak dibawa ke sini. Ambil. Bentar ya, Pak. Coba. Bawa surat. Ini tadi tamu apa? Gimana? Tamu apa? Operator, Pak. Operator. Ya. Mbak ini? LC. Ya. Rumahnya mana? Asli Jawa Tengah. Jawa Tengah mana? Di Darja. Di Darja. Tim melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung untuk mengantisipasi penggunaan obat-obatan terlarang. Tolong besok lagi, Mbak, ya? Iya. Bawa surat-suratnya lengkap. Iya, Pak. KTP terutama. Iya, Pak. Umurnya berapa? 19. Sudah punya KTP? Sudah. Tolong ya? Iya, Pak. Terima kasih. Kami dari Kakak Sabara Anda coba kumpul sana soal. Ini Mas, sudah mau minum sudah? Oh iya, masuk. Jadi belakang ngasih? Oh, di sini. Ya, belakang ngasih. Raja. Pemiliknya? Gimana? Pemiliknya? Belum datang siapa? Saya? Iya. Ya, sudah. Enggak, misalkan sini bagian? Operator. Pemiliknya siapa? Belum datang. Keluarkan KTP. Dekos. Makanya. Aku hilang aku, Pak. Iya, kalau KTP majikan di bawah. Ya. Masa di mana? Bahkan mana? Oh, KTP saya. Coba rekan-rekan cek tas-tas masing-masing. Pada saat dilakukan pemeriksaan, tim kami juga menemukan barang. Barangnya keluarin. Cimat ya. Buat apa, Mbak, ini? Ya? Buat apa? Nggak tahu. Biar tambah cantik ya? KTP nggak bawa? Nggak bawa. Salah. Masukkan lagi. Oke, Pak, ya. Kita dari Kakak Sabara Polres Nganjuk melaksanakan kegiatan rutin pemeriksaan dan sebagainya. Oke. Mau ada laporan apa? Pas. Baik. Periksa ya. Rumahnya menurut Pak. Iya, menurut Pak. Senang-senang apa? Alam, Pak. Hiburan. Oke. Enggak mabuk-mabukan toh? Yakin. Laban. Masih? Tolong ya, Mas, ya. KTP perlu dibawa. Tolong bantu jaga kondusif di wilayah Nganjuk. Setelah kami melakukan pemeriksaan di tempat hiburan tersebut dan tidak ada penyalahgunaan narkoba di situ, Selanjutnya, tim kembali melakukan patroli di titik-titik yang sudah kami targetkan. Kami pun melanjutkan patroli pada titik-titik rawan yang terindikasi sering digunakan untuk balapan. Ketika kami datang, sekumpulan pemuda yang hendak melakukan balap liar pada saat itu pun berusaha untuk kabur. Namun kami sempat mengamankan pemuda dan pemudi dari rombongan yang kabur tersebut untuk kita periksa. Tunggu semua. Kamu diam, santai. Kamu bawa surat-surat enggak? Enggak, Pak. Kamu kerjamu apa sih? Kamu masih sekolah belum? Kerja, Pak. Ini anak perempuan ini? Saya sama suami saya. Suami mana? Itu lari. Ngapain campur sini? Saya tadi ikut. Saya kenapa campur sini? Sudah jam berapa ini? Oh, namanya rumah tangga yang ini bisa apa? Sudah apa? Sudah di rumah. Sudah punya anak? Belum. Kamu? Ngapain sini katanya? Duduk ya? Iya. Duduk doang loh, Pak. Nggak resek. Iya, saya tuh nggak resek. Tolong saya ingatkan. Iya, Pak. Kalau sudah waktunya malam, pulang. Iya, Pak. Ya, ya jaga kondisi wilayah. Ya. Ngerti nggak kamu? Kalau kamu kerja sudah tahu. Ya, Pak. Paham, Pak. Besok lagi kalau ada seperti ini nggak usah lari. Ya. Belum tentu saya pegang, saya tanyakan. Sudah dicek semuanya? Paham? Ya. Paham, Pak. Ngerti. Kami pun tidak menemukan benda-benda yang berbahaya. Namun kami menanyakan alasan mereka mengapa berkumpul di situ. Kalau rumah tangga jam sekian ini jam setengah 11 di rumah. Kamu kalau sudah keluarga umurmu berapa? 18. Lulus SMA atau belum? Belum. Nah, mesti polisi sini cuma mengingatkan. Oh, iya, Pak. Ya. Sama cakur-cakur sini mengundang kerawanan. Nganjuk ini kan juga seperti SHPN seperti ya, itu ya. Ya, Pak. Jaga kondusif daripada sama nanti salah sasaran, paham? Habis ini kembali. Ya, Pak. Saya nggak pengen kasih tahu temannya nggak usah lari, percuma. Ya, Pak, kaget lah. Khawatir aja, Pak. Sampai gopo. Iya. Dan setelah itu pun kami mengimbau kepada pemuda dan pemudi tersebut untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Oh, mau nyerang tuh. Oh, mau nyerang. Depan tuh, Mbak. Mau nyerang. Jablak.